Kasat Binmas Polres Tebo beserta anggota menghadiri kegiatan turnamen bola kaki Piala Bakti Harapan Jaya Cup 6 2018 yang dipusatkan di lapangan Gelora Tegal Arum, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo pada Selasa sore. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diikuti 4 tim per hari. Kali ini diikuti tim Desa Sapta Mulia melawan tim dari Desa Bedara Rampak dan tim Desa Sukadamai melawan tim Bayangkara FC Polres Tebo. Pada kesempatan ini, Kasat Binmas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas, sekaligus untuk menjadi wadah tali silaturahmi dan dapat menjadi contoh untuk masyarakat Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, khususnya Desa Tegal Arum. Selama pertandingan antar tim Desa Sukadamai dan tim Bayangkara FC Polres Tebo, yang dimenangkan tim dari Bayangkara FC Polres Tebo dengan hasil 2-1, semua berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dari Jambi, Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Tebo, Bribka MH Siagian, salam Tribrata.